Kembali lagi nih bersama Liva Sida. Nah, kali ini Liva bakal nge-review salah satu masker yang lagi nge-hits banget dari Korea, yang katanya bisa langsung bikin kalian, kulit kalian langsung putih seketika. Apa itu? Nah, ini dia maskernya, Easy Beauty dari Zeha Cosmetics. Nah, ini yang katanya ya, maskernya itu langsung bisa mutihin dan menghilangkan bekas jerawat, bekas gigitan nyamuk seperti Liva, atau bekas apapun, bekas kenangan yang nantang kayaknya. Jadi Liva ceritanya di sini kenapa Liva pengen review ini pakai banget, karena Liva itu penasaran benar nggak sih yang di review sama teman-teman yang di Instagram. Takutnya kan cuma endorse ya kan, jadi kelihatannya kayak benar-benar bagus tuh, langsung putih separuh dan mereka pakai separuh itu. Nah, Liva itu kayak shock gitu loh, karena mana ada gitu kan masker yang bisa langsung mutihin dalam waktu cuma 40 menit doang. Nah, hari ini Liva bakal cobain dan buktiin ke kalian semuanya itu beneran atau cuman endorse. Oke, Liva bakal buka packagingnya sekarang. Untuk packagingnya lucu banget ya, ada paper-papernya gitu, ada kayak apa sih ya, ya ini kertas paper kan ya bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya packagingnya itu bagus. Terus dalamnya ada beginian, ada step 1, step 2 nya ya. Oh, jadi ceritanya ini bentar, ininya apa sih itu si maskernya itu dipisah. Ini liquidnya ada di sini, ini kertasnya disendirikan. Jadi ini gimana makainya? Tantang kita cari cara sambil baca ya. Terus kita jangan ngerti artinya. Jadi juga sih gak ngerti. Oh, ini dia. Jadi kalian harus pencet-pencet biar liquidnya itu turun dan dia bakal kecampur sama si ini, si kertas yang tadi Liva tunjukin. Jadi kita campur-campur, pencet-pencet sama apa nih? Biar dia merata. Oh iya iya. Oke. Terus dibalik. Balik. Kamu ratain dulu, Mbak. Sudah. Yakin banget. Sudah rata. Terus dibalik. Ya, terus. Balik. Oh. Tunggu sampai dalam kutunya, kenapa ada bunyi gila? Kurang aja. Gitu, Liva nurut banget. Tapi beneran harus dibalik. Ya sih, dompetnya di sini juga dibalik. Dan kalian juga katanya sih ya, ini katanya masih belum menjadi fakta. Karena Liva belum coba sendiri. Kertasnya ini, kertas maskernya ini rapi banget. Jadi kalian harus hati-hati saat kalian membuka. Ini entar sobek. Karena lumayan banget, say. Kalau misalkan sobek, kalian harus beli lagi. Dipotong-potong dong kalau pake. Kan sayang kalau langsung itu. Oke, udah ya. Langsung aja Liva buka. I'm back guys. Dan akhirnya 10 menit berlalu, tinggal beberapa menit aja sih. Nah, sambil kita menunggu hasil dari si masker Zeha Cosmetics ini, Liva bakal kasih sedikit informasi tentang manfaat dari si Zeha Cosmetics ini ya, Easy Beauty ya, seperti itulah. Jadi manfaatnya adalah bisa menyamarkan bekas jerawat, noda-noda hitam, dan mencerahkan kulit wajah yang tidak rata. Karena apa? Di sini kandungan dari si vitamin C itu jeruk nipis itu yang diutamakan ya di komponen masker ini. Jadi manfaatnya itu tadi, aduh sampai mencerahkan dan meratakan warna kulit yang tidak rata, menghilangkan bekas jerawat, dan menyamarkan noda hitam di wajah kalian ya. Jadi ini ada beberapa varian sih, ada 3 kalau nggak salah ya. Yang satu itu potato, yang kedua ada lidah buaya, yang ketiga ini ada jeruk nipis. Nah, kenapa Liva pakai jeruk nipis? Karena katanya yang paling super itu yang jeruk nipis ini. Kalau yang lidah buaya Liva juga nggak tahu, Liva belum mencobanya. Dan untuk si potato-nya itu juga bagus, cuman hasilnya nggak se-wow si jeruk nipis ini. Sampai Liva bisa ketekan dari sentuhan yang
Oke, kita langsung buka aja. Oke. Kalian ada perbedaan gak sih antara muka kanan Liva dan muka kiri Liva? Ada perbedaan gak? Dari dekat kelihatan gak sih? Ada perbedaan gak sih antara muka kanan dan kiri? Enggak ya? Ada sih. Ada. Ada, cuman ya tipis namanya banget gitu ya? Ya. Apa kurang lama ya? Ya enggak, ya kalau kamu langsung putih pasti udah. Loh, tapi ya ampun, di itunya, di videonya tuh putih banget gitu kan. Perbedaannya tuh kelihatan banget. Ini nih kok, kayak macam-macam. Ini kayak ada, kayak apa, kayak orang abis bangun tidur itu. Oh, ya kan karena maskernya tadi udah agak kuning kan. Tapi memang putih kok. Oh iya? Maksudnya, iya, maksudnya si bagian sini sama bagian sini itu beda. Beda ya? Enggak, jadi mungkin ya ini kurang lama, jadi hasilnya yang enggak itu banget. Jadi ini pas coba hapus dia bakal hilang enggak itu hasil putihnya itu kan. Ini tadi yang sebelah sini ada bekas masker. Apa karena kanan kiri tadi Lisa pakai ya? Ini beneran kelihatan tau nggak sih? Yang sini tuh agak lebih cerah gitu. Di sini kayak kurang cerah gitu. Soalnya warna kulit kita kan juga tidak seberapa rata kan? Dua sisi, terus gak bisa beda ya. Ya ampun, menurut gue jahat banget. Ini gue juga ikan sama gue. Jadi gini guys, ini ya hasil dari Liva pakai si masker ini. Menurut Liva sih ada hasilnya ya, pakai banget, langsung kelihatan. Cuman mungkin karena Liva kurang lama, jadi hasilnya itu tidak langsung kayak yang di Instagram, di YouTube atau dimanapun. Jadi kayak gak langsung yang terlihat perbedaannya banget gitu. Cuman kalau kalian bisa lihat baik-baik, ada kan perbedaannya. Ini agak kayak halus, agak sedikit bersinar. Silau. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri sini agak kayak gak rata gitu loh putihnya tuh. Jadi apakah Liva belum bersih benar-benar? Dan ini masih ada sisa kayak, kalian tahu kayak apa? Jeruk nipis kalau kalian pakai masker. Karena Liva berusaha bersihin dulu dia. Beneran kelihatan hasilnya. Dan gak cuma manipulasi dari cahaya doang. Hilang gak dia kalau misalkan kita bersihin? Gak akan jelas. Kayak ada jeruk nipis gitu kan. Tapi padahal tadi tuh kayak jeruk gitu. Oke guys, ini setelah beberapa hari setelah kita menggunakan masker, kenapa Liva gak langsung untuk memberikan sedikit ulasan tentang masker si Zeha Cosmetic ini? Karena Liva itu pengen nunjukin ke kalian semuanya, dia bisa beneran bikin putih kita instan dan permanen gak sih? Atau cuman kalau misalkan udah dibilas-bilas sudah hilang dan ternyata hasilnya seperti ini, jadi kayak tidak yang instan gitu loh. Memang harus, kayaknya harus bener-bener setiap hari kalian pakai ini masker biar hasilnya itu beneran putih sesuai yang kalian inginkan. Nah, nanti Liva bakal kasih tunjuk video after Liva menggunakan masker Zeha Cosmetic di sebelah sini ya. Oke, jadi Easy Beauty Zeha Cosmetic yang Liva beli itu yang color pack ya. Color pack itu adalah yang si jeruk ini yang sebelah sini. Nah, untuk yang ini itu aloe vera, jadi dia namanya adalah aloe vera. Dan untuk harganya itu sekitar 36-40 ribu rupiah atau 45 ribu. Ada yang jual lebih dari itu, kita juga nggak tahu. Itu tergantung dari outshop kalian masing-masing ya. Dan untuk manfaat masing-masing masker ini itu beda gitu kan. Untuk yang lemon ini diserahkan dan memberikan nutrisi kepada kulit kalian, dan dia juga mampu mencerahkan dan memutihkan hanya dalam waktu 40 menit. Di dalam si Zeha Cosmetic yang lemon ini ada kandungan kentangnya juga. Tapi untuk yang aloe vera itu juga bagus, tapi tidak secepat si yang kalapek. Itu juga Liva nggak tahu dan ini ada manfaatnya nggak sih. Nah, ini untuk lebih jelasnya untuk si kalapek yang jeruk nipis ya. Oke, bikin wajah itu lebih cerah, instan. Tapi kalau yang untuk si ulasan ini itu
dalam 2 kali pemakaian yang mungkin bisa bertahap. Jadi harus misalkan 1 atau 2 kali, ya harus berkali-kali ya kayak gitu. Terbuat dari ekstrak potato dan lime aku jeruk nipis yang mempunyai khasiat vitamin C 30 lebih dari lemon. Khasiat break tanningnya 100% lebih ampuh dibandingkan Pocapek versi lama. Kalau Pocapek versi lama itu cuman ini doang, kayak kesan doang gitu, gak ada lemonnya guys. Oke, terus untuk cara pemakaiannya yaitu tadi yang udah Riva cobain dan kalian udah tonton itu. Nah, untuk membersihkannya tidak perlu menggunakan sabun, membilasnya itu dengan air saja ya, tanpa sabun. Dan dalam satu pemakaian wajah Anda akan terlihat bersih dan cerah. Pemakaiannya rutin dapat membuat wajah bebas dari bekas jerawat maupun jerawat, lebih sehat, glowing, lembab dan jauh lebih cerah. Jadi pada intinya untuk masker langsung instan pun ada, tapi ya itu tadi harus berulang-ulang dan tidak cukup sekali kalian memakai dan hasilnya permanen ya gengs. Jadi itu aja video yang Liva kasih ke kalian semuanya. Oke guys, thank you banget yang udah tontonin video Liva dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain loncengnya. Jangan lupa dong untuk share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk di like, komen di bawah ya. Thank you for watching guys and see you, bye bye.